Ini kau kan macam corona, tau? Iya. Corona tu COVID-19, kau pernah dengar kan? Pernah. Ah, jadi candiku memang tak boleh nyala dikunjungi. Mungkin sampai lebaran. Ah, lebaran nego jin. Moments later. Kau tahu dah. Pegawai kantor kita tu ASN nama tu. Boleh tak balik sangkut? Ha tu tak tahu kita ada aturan presiden ke tak. Iya ke? Pokok dah boleh balik lah pokok. Tak boleh balik kampung maksudnya. Ha itu. Kasihan kau dengan kawan kita yang di kantor PCB ya. Ayo kau dah. Kena aturan. Termasuk bos kita tak sana dapat tak balik. Ha, hebat kena aturan tu. Siapa bos kita? Ha? Tak sana kau macam dah kenal. Oh no. Tak sana ada bisa balik. Ha, cuba kau bayar kan. Kasihan dia si. Ha, tu lah. Wah, panggil lah ni. Oh no. Wah, panggil lah ni. Hah? Beritahukan ni, kau duduk-duduk di sini tidak patroli. Bukan apa, tidak bisa pulang kampung. Oh itu, ya memang. Lebaran kali ini kita prihatin ya karena kondisi negara kita, bahkan mungkin dunia semua kita ada. Sehingga pemerintah kita langsung presiden melakukan menghimbau bahkan secara langsung melarang untuk ASN mudik. Jadi kami ini jangan mudik. Kepala BKN juga sudah menyebutkan surat edaran bahwa ASN tidak boleh mudik. Selama lebaran kali ini di rumah, tetaplah di rumah. Tidak mudik. Kemampuan kita bisa lakukan dengan telepon, WA, medsos lainnya lah yang sekarang kita lakukan. Saya juga yang sudah sekian lama tidak pulang juga tentu harus mengikuti aturan ini. Apalagi teman-teman semua di sini samalah kita. Jadi saya juga menghimbau kepada semua teman-teman untuk tidak mudik pada lebaran.